Satu lokasi yang ramai saat libur Lebaran di Kalimantan Barat adalah wahana wisata air Paradise Q. Wahana wisata air ini terletak di Jalan Ahmad Yani 2, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sekitar 5 km dari pusat kota Pontianak. Selain warga lokal, Kabupaten Kubu Raya dan kota Pontianak, ada juga warga lain dari kabupaten lain di seluruh wilayah Kalimantan Barat yang berkunjung ke Paradise Q. Harga tiket masuk ke wahana wisata air ini sebesar Rp125.000. Pengunjung dapat menikmati seluruh wahana permainan di sini. Saya lebih suka memilih ke sini, Mas, soalnya itu lebih ramai, lebih bersih tempatnya, pokoknya lebih nyaman lah, ramai di sini. Anak-anak suka ngajak ke sini. Banyak, Mas, di sini bisa dinikmati. Tadi dia renang-renang di situ tadi, peluncuran, pokoknya sini udah dinikmatin semuanya lah. Di libur Lebaran tahun ini, kunjungan wisata di wahana wisata air Paradise Q meningkat jika dibandingkan dengan hari libur biasa. Jumlah pengunjung diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir libur Lebaran pada hari Minggu mendatang. Dua hari ini kita sudah buka ya Mbak Mary ya. Kami mulai buka tanggal 25 di hari Raya yang Fitri ini. Kunjungan belum maksimal ya, karena memang mungkin yang masih banyak keluarga-keluarga dan family yang masih bersilaturahmi. Kemarin kita sudah mulai berkunjung tapi lebih banyak dari luar kota ya Mary ya, dari kabupaten dari luar kota. Pengelola Paradise Q mengimbau agar para orang tua tetap mengawasi anak-anaknya mengingat padatnya pengunjung yang mengunjungi wahana wisata air ini. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.